Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat ya. Hari ini aku mau ngurus penjurusan nih. Ya, seperti aku bilang kemarin, kalau tingkat 3 itu kita penjurusan. Sebenarnya kuliah itu belum masuk. Jadi anak syariah aja udah pada bikin tasik loh. Belum masuk, jadi maksudnya belum masuk KBBM, jadi belum masuk pembelajaran. Jadi kuliah masih sepi kayak gini. Sepi juga lumayan. Kayak kurang. Udah selesai, tapi ablah dia gak ada, jadi dia belum ijroat. Padahal niatnya kesini tuh mau nganterin dia. Dia gak ada, berarti nanti dia gak ada, berarti hari Minggu dia kesini lagi. Sekalian kita nanti vaksin. Vaksinnya Sabtu, guys. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau daftar kuliah tuh kayak gini nih. Nah, ini tempat apa? Ijroat syariah. Tingkat berapa? Biasanya di situ tuh tingkat 1, jadi tingkat 1 syariah itu sebelah sana yang tadi. Ini kayaknya sebelah sini tuh logo deh kalau nggak salah. Tuh. Nah, tadi ijroat tempat aku itu tuh digabung tingkat 1, 2, 3, 4. Usuludin. Oh, syariah juga, deh. Syariah juga, syariah tingkat 2. Gak tau tingkat 3 juga. Gak tau lah, yang penting itu disatuin semuanya, guys. Gitu ceritanya. Suasana kuliah yang ya gak ada orang. Gak ada orang sini. Bukan gak ada orang. Gak terlalu banyak orang. Ini kesini kita masuk ke tempat pembayaran. Biasanya yang ngantri itu biasanya anak-anak di sini itu ngantri ba'da subuh. Itu kenapa? Karena antrian di sini untuk pembayaran-pembayaran kayak pembayaran apa? Pembayaran buat pendaftaran tadi, pembayaran buat beli buku itu biasanya ngantri di sini semuanya. Jadi semuanya semua fakultas di sini. Jadi ada yang ngantri dari ba'da subuh. Gitu guys. Duluan sana. Keras banget. Jadi udah gitu aja. Jadi buat kalian yang misalkan udah lulus nih, terus mau daftar kuliah, mau daftar lagi di kampus, kalian harus cepet-cepet guys, karena kalau misalkan lama-lama nanti antriannya panjang banget. Ini aku aja baru datang, kita langsung pulang. Udah gitu. Pulang lagi, udah selesai. Itu kampus Mabna Adim, dibilangnya itu Mabna Adim. Kampus lama, biasanya untuk tingkat 1 satu dan 2. Enggak deh, itu tingkat 1 anak usul syariah logo di situ. Kemarin buat tingkat 2 ini di sini, tempatnya di sini. Nah, kampusnya yang ini. Bacaannya sih Tibul Asnan, dokter gigi, tapi dipakai buat kita soalnya kemarin tuh kayaknya ada pembangunan kayak gitu deh. Ini tuh guys.
lagi musim musim panas. Panas mau musim dingin. Ya, lagi musim pancaroba. So, aku salah pakai sweater lagi kan. Mantap. Jadi buka sweaternya, panas banget. Gak kuat, tolong. Harus ada gitu. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan kuliah, mau itu kalian beli buku, mau itu kalian ijroat atau daftar kuliah lagi, kalian harus cepet-cepetan sih biar gak apa namanya, biar waktu kuliah kalian itu, kuliah kelas kuliah kalian tuh gak habis buat ngantri. Soalnya banyak banget yang kita tuh gak bakal kerasa, banyak banget yang habis waktu kuliahnya itu buat ngantri kayak gitu guys, karena antriannya itu super panjang banget. Vaksin. Iya, satu vaksin. Itu juga. Kantinnya tutup. Nah, ini kita pulang. Alhamdulillah, rabbil alamin. Selesai. Sedih, guys. Ini belum daftar. Terus nanti hari Ahad datang lagi. Hari Sabtunya vaksin yang kedua, hari Ahadnya datang lagi buat ijroat. Saya mau nginep di sini. Mau nginep? Oh, ya. Ini nginep aja deh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini gerbang masuknya nih. Di sini biasanya di apa namanya? Di periksa. Karena kita enggak hari. Terus banget. Kenapa kita nggak hari ini aja loh? Ngapain? Nggak hari apa namanya? Ngapain? Hari ini ngapain? Hari minggu aja vaksinnya. Vaksinnya emang boleh di kayak gituin? Iya boleh. Kayaknya ada keterangannya deh di tulisannya iya? Tadi. Iya. 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 Mungkin panas banget. Mesir lagi pembangunan jadi bingung pokoknya jalan ke Mesir. Jalan ke Mesir. Sekarang tuh masih banyak banget pembangunan kayak gini nih, kayak bikin-bikin ya kubri itu apa flyover. Jadi dulu tuh kalau misalkan ke Asyir jalannya ya udah jalan satu jalan gitu kan. Sekarang tuh banyak belok-belokannya jadi pusing juga yang orang di sini. Aku hari ini tentang kuliah. Jadi tuh kita, oh iya, kuliah itu setiap setahun sekali itu kita daftar kuliah. Setahun sekali kita daftar kuliah ya. Jadi kayak gak kayak di Indonesia daftar kuliahnya cuma sekali sampai akhir. Di sini tuh setiap tahun satu tahun sekali kita daftar kuliah. Daftar ulang gak sih? Yes. Emang thank you banget kalian udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Indonesia ini angkot.